Halo sahabat tani, jumpa lagi bareng saya Reyang Wong Tani. Kali ini akan membagikan cara cek benih atau uji benih ya. Ini bahan yang kita sediakan, air ada dua tempat, terus garam sama ini telur untuk mengujinya. Kita masukkan garam satu untuk menguji nanti telurnya bisa ngapung apa enggak. Aduk-aduk biar larut. Yang ini enggak ada garamnya ya, kita tes ini telur di air yang enggak ada garamnya, dia tenggelam ya, tenggelam ke bawah. Nah, satu lagi masukkan ke sini. Apakah dia mau ngapung? Tenggelam juga berarti kurang garam. Kita tambahkan garamnya. Geduk terus sampai larut. Nah, kita coba masukkan telurnya. Jadi mau tenggelam apa enggak? Nah, sekarang dia sudah mengapung ya. Mengapung. Lihat. Ini ditaruh di air yang enggak ada garamnya, dia tenggelam. Ini apa hubungannya telur air yang ada garam? Ini hubungannya, di dalam telur ini ada satu ruangan kosong, sama halnya dengan tadi. Kalau ada satu ruangan kosong di telur babi, nanti dia akan mengapung. Oke, kita lanjut. Di dalam telur ini ada bagian yang kosong. Jadi dia kalau diletakkan di air yang nggak mengandung garam, dia tenggelam. Kalau diletakkan di air yang mengandung garam, dia akan mengapung. Sama halnya dengan benih. Benih kalau ada ruangan hampa, ada ruangan kosong, dia akan mengapung. Nah, jadi kita akan tahu benih yang bernas dan mana benih yang tidak bernas. Oke, kita coba. Ini satu benih, masukkan ke dalam sini. Nah, ini ada yang mengapung dan ada yang tenggelam. Coba kita ambil yang mengapung. Yang mengapungnya kita ambil. Kita ambil yang mengapungnya. Nah, ini tinggal yang tenggelam, tapi ada di dalam air yang gak ada garamnya ya. Nanti kita masukkan ke dalam. Dalam air yang ada garamnya, apakah dia ada yang mengapung? Nah, ini ada yang mengapung, berarti ini yang tidak bernas. Ini padahal sama aja bentuknya, ini kalau disemai juga tumbuh ini. Jadi yang tenggelam itu berarti dia yang bernas. Oke, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba. Salam Reyang Wong Tani.